Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Benglas Berkah Channel. Selamat datang kembali ya dengan saya ya teman-teman ya. Oke, kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pembuatan palu ketok untuk las ya. Di sini saya bukannya menggurui ya. Saya berbagi pengalaman aja, berbagi pengetahuan saja. Nah, di sini saya pembuatan palu ketok untuk las itu untuk apa ya? Kok ada palu untuk las gitu kan. Nah, di sini ada kawat las nih. Nah, kawat las ini ada lapisannya ya. Lapisannya ini apa ya namanya ya? Namanya kalau nggak salah elektroda. Nah, lapisan kawat las ini waktu pengelasan kan akan terbakar menempel pada benda kerja. Nah, yang lapisan kawat ini yang sudah terbakar pada benda kerja perlu dibersihkan. Nah, saya akan membuat palu ketok untuk las. Nah, ini nih bahan-bahannya. Bahan untuk membuat palu ketok untuk las ya. Nah, di sini saya menggunakan bahan bekas as Honda Grand ini. Bekas as Honda Grand, dan saya juga menggunakan bahan bekas juga bekas potongan besi pipa dengan ukuran 19 mili. Dan untuk palunya ya, untuk malu-malu bekas pengelasannya, saya menggunakan per truk. Jadi per truk sudah saya potong sedemikian rupa, ini sudah saya bentuk-bentuk seperti ini. Nah, ini tinggal saya las-las ini. Ya, oke, jangan lama-lama. Ayo kita saksikan bagaimana pembuatannya ya. Palu ketok untuk las. Oke.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk membersihkan flux atau elektroda bekas pengelasannya nih. Nah, ini kita perlu bersihkan nih. Nah, seperti ini nih. Nah, sudah bersih. Kalau sudah bersih seperti ini, kita sikat saja, nggak apa-apa nih. Nah, seperti ini. Ya, oke, teman-temanku semuanya, cukup sampai sini dulu ya pembuatan palu ketok untuk las. Nah, seperti ini kegunaannya tadi sudah saya praktekkan tadi ya. Oke, terima kasih. Semoga dengan adanya video yang tidak bermanfaat ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-temanku semuanya yang sudah berkunjung. Saya doakan sukses selalu, sehat selalu, diberkahi, rezeki yang berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi tanpa henti. Lakukan, lakukan, lakukan.